Setiap kali gue berusaha untuk mundur, berhenti, Tuhan ingetin gue. Rancangannya adalah damai sejahtera. Apa yang sanggup kamu pikirkan itu baru cetek. Karena aku nyediain lebih daripada itu. Yes. Dan satu hal lagi yang gue percaya, Tuhan tidak pernah memberkati orang malas. Tuhan hanya memberkati orang rajin. Karena dari kerajinan tangannya, Tuhan akan pakai untuk menghasilkan buah-buah. Orang malas gak akan pernah mau melakukan apa-apa. Terus apa yang mau diberkati? Paling dia dikasih nafas kehidupan aja. Ya kan? Sama Tuhan. Makanya gue mau kejar ketekunannya. Gue mau latihannya, gue mau kerja kerasnya. Dan urusan gue berhasil atau enggak, itulah berkat Tuhan.